Okay. Good morning, sir. Patrick Good here. morning. How are you today? Okay, no problem, sir. I'm sorry, late 30 minutes, sir. Yeah. Yes, we are just about to begin. Jadi nggak telat. Oh, yeah. Okay. Feel absentia, sir? Yes, I have already at the student attendance form. Okay. And on which channel? Which channel? How to teach yourself channel, yeah. Okay, that yeah. is the student attendance forms. So you can fill the attend form, yeah. Okay, thank you for tolerance, sir. You are welcome. Wah, jadi ingat sekarang. You have to use English ya, tapi campur-campur aja lah. By the way, nanti ini saya live di YouTube ya, jadi presentasinya you got to be good ya. Siap? Yep. Oke. Oke, sekarang materinya yaitu how to teach yourself. Oh, saya salah masuk ya? Ya, salah masuk saya. Week 2 lecture-nya malah di navigation drawer. Gak apa-apa lah ya. Harusnya how to teach yourself. Minggu depan yang di situ, Pak. Yang di nomor 1. Di suara. Salah kamar. Salah kamar. Gak apa-apa deh. Siap, siapa dia apa siapa kelompoknya? 30 minutes, sir. Ah, sebentar, Pak. Sebentar. Pak, kelompok yang siap aja dulu, Pak. Oh iya, kita ini aja atau misalnya kewajibannya kelompok satu ya. Tapi saling bantu gitu ya, karena semuanya nanti dapat nilai. Jadi nggak harus kelompok satu semuanya. Penapan. Apa itu? Sip. Siapa yang mau? Siap. Jadi intinya adalah merepresent YouTube video about learning to make beautiful mobile app in Python, PBMD, tutorial 2, how to teach yourself. Itu yang judulnya panjang itu ya. Siap, ayo di share screen siapa? Siapa nih sekarang? Pak, bilang Rosida. Kelompok mereka belum siap. Belum siap. Siapa yang mau? Atau kita coba sama-sama dulu ya. Hah? Itu siapa? Mau coba sama-sama aja kak Pak. Boleh. Tapi punya kami belum. Boleh, boleh. Itu sih. Boleh. Siapa yang mau? Jadinya dari saya atau dari siapa? Yang mau dari, share. Dari Bapak dulu nggak apa-apa. Oke, tapi nanti sama-sama bantu ya. Iya Pak. Soalnya kita kami juga apa sih? Belum bisa. Video 2. Oh ya. Nah, kita antai share dulu ya. Share. Learn to make beautiful apps itu nggak, Pak? Ya, video 2 yang ngubek-ngubek channel tuh. Ya. Oh. Yo, ini. Gampang kayaknya. Besok kan. Hi everybody, ini. Welcome back to. Besok kan praktikum. Baru kita membuat app-nya yang ini ya, navigation drawer. Tapi setiap kelompok berkreasi ya, intinya adalah menggunakan navigation drawer dan MD icons, tapi membuat apanya itu harus masing-masing ya untuk besok. Oke, sekarang kita lihat dulu apa sih yang dibuat ini. Ya, seperti yang tadi yang disampaikan siapa, Arim ya, yang tadi bilang bisa copy GIF MD ya. Iya Pak.
Soalnya di videonya dia di copy paste juga. Karena setiap project untuk nanti, setiap project kan pakainya misalnya IDE-nya kan ini misalnya pakai PyCharm ini ya. Ini PyCharm ya. Saya juga install Visual Studio Code, ternyata nggak tahu sih perasaan Visual Studio Code-nya kayak lebih ringan saya buka dibanding PyCharm. Jadi sering salah buat ini. Karena di tutorialnya pakai PyCharm, kita pakai PyCharm aja. Nah, jadi setiap bikin project dia copy lagi kan gitu ya. Karena nanti itu dipaketkan. Ya, intinya KPMD ini sebuah directory, ini udah bisa di copy kemana-mana kan, selayaknya file aja. Ada yang bisa jelasin nggak kenapa harus diinstal awalnya? Padahal itu bisa di copy aja. KPMD masih beta, Pak. Masih beta. Tapi kenapa harus diinstal? Padahal setelah kita lumayan ribet, Pak. Benar, Pak. Buka ribet lagi, buka coding lagi, Pak, di terminal. Ribet ya. Nah, ini kan, ini dia ya. Yang ini atau yang di dalamnya lagi? Di dalamnya lagi ini. Yang folder KVMD-nya, Pak. Langsung di copy, Pak. Semua ini. Semua ini ya. Iya, Pak. Copy. Ini jadi berapa mega nih? Cuma 1,3. Hah? Oh, 1,3. 1,3 MGB, Pak. Berarti kalau membuat aplikasi nanti kita lihat ya. Masa aplikasi kita 1,3. Atau mungkin setelah dikompil jadi sedikit ya. Saya wah, ini local disk-ku bakal nangis ini. Kan pakai SSD. Ya, Pak. Tapi sisa 30 GB, Pak. Yang benar. Sudah sama. Sisa 30 GB. Terasa ruangnya HP aja itu 30. Iya, makanya, Pak, sisa 30 GB. Kalau mereka masih banyak, Pak. Kalau ulun. Sisa 2 GB. Itu lebih parah. Itu SSD semua. Enggak, HDD lagi. HDD terus sisa 2 GB. Aduh, saya mau taruh di mana ya yang enak ini? Ngajar. Nah, ini. Buat baru. Apa tadi? Ini Lino. Mobile problem. Oke, ini KVMD-nya saya copy. Ya, sambil saya copy berarti kita lihat nih selanjutnya apa sih yang dilakukan. The next part of the tutorial here, this is going to be part 2 of the KVMD series. In this one, before I actually get into any widgets, like specific examples of widgets, I just want to show you guys how to sort of discover things yourself when you're working with KVMD. Basically, how to learn what widgets are available and how to use them. So the first thing I want to do is I'll make a copy of the KVMD that I downloaded in the last video. So basically, I'm just copying and putting whenever I'm making a new project, I'll just KVMD. Okay, kita copy. Oh, masih jalan ya. Lanjut. Ini saya buat folder misalnya. New folder. Wah, jadi lambat. Aduh, lambat nih. Wah, jadi lambat. Tanda-tanda, Pak. Memang sudah tua ini laptop. Pak, belum nge-crash, Pak. Hah? Nge-crash. Sedang IB nge-crash lagi. Iyalah. Sir. Ha? This assignment just only with two activities. This assignment
only which activities? Oke, oke. What do you mean? Gak ngerti. Maksudnya apa? Apakah SMA enggak, which activities saya dapatkan tadi itu? Dapatkan yang mana? Ya, assignment-nya. Eh? Assignment-nya. Cuma assignment. Which activities. Iya. Yeah. Assignment yang mana? Yang programming Android. Oh, sebentar. Ya, 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 ya. Baru ngerti. Ya, I just made assignment ya. Which is the name is apa namanya? Week 2 activities ya. Jadi hari ini saya nilai graded by me ya, your activities. Jadi aktivitas kalian hari ini saya yang nilai. Ini ya maksudnya ya. Siap. Jadi oke. Saya lupa kasih namanya apa tadi? Week 2 activities ya. Enggak, maksudnya asesi kehadiran enggak ada gitu. Ada. Di ini. Attendance ya. Oh, attendance. Nah, ini ya. Yeah. Jadi week 2 student attendance ya. Oke. Jadi ini student attendance-nya, kemudian week 2 activities-nya ini hari ini yang saya nilai aktivitas all of you. Oke. Okay. Jadi speak up. Walaupun salah kita sama-sama gitu ya. Oke, ini sudah saya copy, saya buat supaya yang mirip dengan yang di video saya tulis. Ini kan tutorial 2 ya. Tutorial 2 jadi tutorial 1. BPMD masuk sini. Oke. So I think we can use for the first time PCharm ya. Have you used PCharm? Okay, kita coba dulu aja. Into my actual projects folder in case I want to alter any of the widgets. And also because KBMD is under continuous development, if you download from GitHub, you know, 1 month and the next month you download it again, a widget might not work the exact same. So this is just a little bit. Makes things easier for you. All right, so I've got KVMD in my project here. So what I'll do is I'll open up that app just like I did during the last video. So I'll go to KVMD, and then I'll go to demos, and then I'll go to kitchen sink, and then Python 3 main.py. So this kitchen sink demo shows you all the widgets that are available to you. Okay. So. Okay. Kita buka kitchen sink nanti ya. Kita buka kitchen sink ya. Jadi kayaknya belum perlu pakai PCharm ini ya. I don't know, but seingat saya sih nanti kita bisa pakai PCharm supaya sekalian nyoba. Okay, berarti di sini folder saya, jadi ngikutin ya. Saya copy dari aslinya. Aslinya kan di user. Saya copy dari aslinya. Ini maksudnya ke folder cat. Paste ya. Oh, jadi masuknya sesuai dengan anu, Pak. Folder masing-masing. Oh, yang tempat ya? VMD-nya kan, Pak? Mm-hmm. Oke. Okay. Saya kan nyoba keluar dari C user ya. Keluar dari C user, masuk ke F. Nah, itu kan VMD-nya CD VMD. Mas. CD. Demo. Kemudian apa? Kitchen sink. Aduh. Jenis dulu. CD. Kitchen sink. Jadi yang saya ketik tadi ini hanya apa? Directory. Masuk ke kitchen sink aja ya. Jadi
ketik-ketik kesannya lagi hacking gitu ya, padahal cuma rektori. Gimana mata kuliah itu keamanan komputer ya? Katanya dikasih ceh ya. Certified iya, Pak. Ethical hacker. Oh, tiba-tiba langsung jadi hacker semua. Jadi ceritanya semester tahun lalu kan mahasiswa yang lulus skripsi itu wajib ikut TOEFL. Ya, TOEFL. Ya, TOEFL. Nah, yang PIKOM TOEFL-nya sempurna, nilainya sempurna. Ya, ternyata lulusan hacker ya. Bukan karena bisa pintar ini. Elemen, Pak. Enggak paham pokoknya. Pokoknya jadi yang PIKOM itu nilainya sempurna. Kok bisa? Nah, makanya bisa. Yang SD biasa-biasa aja gitu. Yang PIKOM ini luar biasa. Yang tahun lalu, Pak. Tahun lalu. Angkatannya Rahman kalau nggak salah, Kak Rahman itu. Oh, itu 2 tahun yang lalu, Pak. Oh, 2 tahun lalu ya, udah lama. 2 tahun lalu berarti. Kalau tahun lalu angkatannya Yesi. Kak Mia, Yesi. Iya, berarti 2 tahun lalu ya. Cepet ya, nggak terasa ya. Sepertinya Buan Yesi dilupakan. Tapi bukan belum wisudawan kan mereka? Belum, ya itu kan harus tes TOEFL dulu. Aduh, tes TOEFL. Aja makanya itu pelajarin keamanan komputer itu. Python main.py. Slashnya Pak? Oh iya. Bisa nggak kalau gini? Nggak bisa ya? Oh nggak bisa ya? Bisa Pak? Oh bisa. Oh bisa ya? Oke deh. Nah, tapi beda ya. Karena tadi mungkin ininya beda apa? Versinya sudah beda ya. Gitu. Kalau mereka, kalau dia tadi kan bentuknya gini nih. Lanjut ya. So say you want to learn how like chips work. So these chips. Are chips. Yeah. Each one of these guys. Chips. Chips. Oh, ternyata masih ada chipsnya ya. Coffee. Dog. Gitu ya. Lanjut. So I'm going to make a video on chips, but it might be in a couple months or something. I'm not sure exactly. So if you want to learn for yourself, basically you say, okay, I want to learn what chips are. And then each item in here, there is basically a module in the KiwiMD folder for. So I want to go find the chips module. So here I am in my in my project. So I go to the KiwiMD folder, and then open up this KiwiMD inside of there. And so you can see. Saatnya kita pakai Picharm ini. Akhirnya setelah diinstal. Siapa yang sudah pernah nyoba lo? Belum ada Pak. Belum pernah Pak. Belum. Bentar. Topnya ngetet lagi nih. Kami nggak tahu ternyata Picharm dipakai di sini. Wah. Kelihatan Pak, Teams-nya kayaknya habis memori. Angkat tangan. No, kayaknya rekamannya ke fullan deh ini Pak. Penuh memorinya. Yeah. Wah, ternyata punya Bapak lebih parah dari punya kita. Waduh, Python-nya stop working. Lebih parah ya. Ini masih kelihatan yang saya share. Masih, Pak. Iya. Masih. Kopinya yang hitam. Apalah. Kebanyakan yang dibuka, Pak. Dan enggak, ini loh. Chrome ini loh, biasa makan memori. Iya. Makanya. Chrome. Ada WK, ada Orange. Atau WK sama Orange. Oh, ada e-sport. Habis memori. Mesti nambah memori. Entah nambah memori, entah ganti harus ganti laptop. Bisa. Mending beli yang laptop gaming sekarang, Pak. Yang 1660 Ti, 16 juta udah dapat. Si akhirnya jadi main game.
Yang pasti kalau laptop gaming enggak ACC deh. Lah, ya. Kalau konsol mungkin masih ACC. Ya. Makasih ya. Tuh, buka picam lama juga. Habis kayaknya memori. Ini kayaknya harus dihapus satu. Hapus. Lumayan. Tahu lah, picam. Masih kelihatan ya? Masih, Pak. Download aja dulu picamnya. Iya, Pak. Enggak apa-apa. Download masih. Belakangan enggak apa-apa. Kan besok Pak. Sekalian kita mencoba picam. Ah, picam ini lama. Kalau saya buka Visual Studio itu lebih cepat. Wih, speednya naik. Nah, turun. Apa itu? Speed download saya. Saya mati lampu nanti jam 9 nggak jadi ya di HM Arsep. 6 menit lagi Pak, 5 menit ya, dan kita akan melihat ke depannya seperti apa. Dapat dipastikan. Pada ulun yang mati krusial, Pak. Ya? Pada ulun yang mati lampu. Enggak. Belum. Mati lampu. Kalau mau mati lampu kena mati juga laptopnya, izin jaya Pak Ulun. Yang pasti laptopnya mati nih, baterainya jebol. Sama, ini laptop saya jebol, tolong. Sama Pak, jebol bocor jiwa. Kalau punya Mikel itu tanpa listrik benar-benar langsung mati, aku kasihan banget dah. Syukur ada batas tiga. Berarti kalau gitu sama kayak saya, cabut aja baterainya biar nggak panas. Soalnya nggak ada gunanya lagi baterainya. Ya, tapi tanpa baterai nggak bisa. Tegangannya Pak naik turun nanti. Ini saya pakai baterai. Eh nggak Pak. Pasrah aja. Pemrograman mobile. Nah, apa ini? Lemot. Next. Preparing workspace. Iya lama. Tapi kalau saya nggak lagi streaming ini normal aja. Nggak seberat. Buat picamnya kita pakai pad juga nggak Pak? Kayaknya enggak deh. Kemarin tinggal install doang. Di sini ada pilihannya update path variable. Oh iya, update. Oh, itu juga. Oh, restart dong saya. Oh iya kah? Ya, bisa di restart. Pakai create association enggak, Pak? Ah, apa itu? Create association. Di sini ada box, terus di situ pilihannya adalah .py. .py. Jadi semua PY, di associate langsung dibuka di kalau mau Python project picam. Jadi semua terus, yang .py itu langsung dibaca okay. Ikonnya picam itu ya. Kalau update konteks menu Pak, dicentang juga nggak? Recommended nggak? Di sini nggak ada tulisan recommendednya, tapi di sini add open folder as project. Oh iya iya. Oke, okay, di next. Nah, kita coba run ini ya, main yang apa? Install. Main PY, Python Project. PyCharm ini kan bawaannya dia nih setelah kita lagi indexing dia. Setelah kita install, dia kasih project apa untuk contoh.
ya, run main, run main PvP. Sini di, kita tentukan dulu mana mainnya ya. Main, run. Ini hasilnya, hai Picham. Oh enak nih, nggak perlu pakai ini kayaknya ya, nggak perlu pakai ini. CMD. Apa? CMD. Langsung di bawahnya nih sudah ada apa terminalnya. Berarti sama kita buat project baru sama seperti Java. Nanti kita coba setelah ini pakai visual VS Code ya. Lebih ringan, cuma dia kosongan, jadi bentuknya itu sebenarnya seperti Notepad++, harus apa extensionnya harus di download dulu. New project. Kalau di Ubuntu gimana, Frederick? Pakai sama siapa? Ada Picham. Ada Pak, sudah. Oh iya. Visual iya. Studio Code juga ada juga Pak. Oh, ada. Iya. Boleh nanti coba-coba ya. Soalnya yang pakai Linux ini cuma Frederick, tapi bagus nih, jadi kita bisa Intrugasi. Belajar. Juga sih. Supaya tahu kan, oh, kayak di Linux seperti apa. Mana tadi? Lagi? Oh gitu ya. Oh, di bagian kerja mana? Kerja. Oke. Ngajar. Oh ini ngajar. Oh kebanyakan ini. Mobile programming. Ini kan tutorial 2. Oke. Terus ini saya biarkan nih ya, location ini sudah semua, create main py nggak apa-apalah ya, create ya, create. Okay. The directory is not empty. Would you like to create project from existing source instead? Apa pokoknya coba aja lah. Project can either be open in a new Windows or replace the project in the existing window. Replace aja ya, this Windows. Ya. Terus error. Wah. Well, project yang tadi jadi ketutupan ya. Harusnya bisa di bawahnya kan. Biasanya banyak project kan ke bawah. Nah, ini tutorial. Ini KPMD-nya. Masih loading. Kita lihat strukturnya sama nggak? Hitam, Pak. Waduh. Nampaknya not responding. Iya nih. Each one of these modules basically is the code for each one. Gambarnya jelek lagi. And so you can see each one of these modules basically is the code for. Okay, KV part 2, KVMD ini apa? Strukturnya begini ya. Sama enggak dengan kita? Oke, sama. KVMD part 2 ini saya jadi tutorial 2. Ngomong-ngomong kalau saya lihat Git is not installed, padahal sudah. Tapi Picham available update nanti aja. Start Task Manager, saya lihat dulu kebutuhan dari Picham 500 mega. Terlihat memorinya. Ah, Google-nya ini matiin aja. 100 mega kan lumayan. Tips ini banyak juga nih. Ya, 4, 5, 6, 1 giga sendiri bisa. Eits, cuma sedikit karena bukanya sedikit. Dah. MS Team nya jangan sampai apa? Pak. Hah? MS Team nya jangan sampai di ano Pak. Jangan di kill MS Team nya Pak. Mati kena, kita kadang mau belajar coy.
Opera, ini Opera browser assistant ini and browser. Paksa bersih-bersih. Ya, ada lumayan. Ini save memorinya 4 GB sih. Jadi kalau yang lain besok enggak masalah ya. Karena prosesor enggak berat tuh dia. Enggak berat. Memori yang banyak. Sampai kayak enggak bisa bernafas itu memorinya, Pak. Paksa. Setiap hari begini katanya. Kayaknya kena asma. Oke, nah sudah ya. QMD build demo EVM. Oke, dibuka berarti di sini. Siapa itu? Oh demo ya, demo. Benar nggak? EVM. Pas aja tadi Pak. Oh, di yang di QMD ya? Di QMD. Nah, tapi bukan di vendor kalau punya kita, Pak. Dia di UX. Ya. Kita di mana? UEX, Pak. Oh, ini. Oh, sudah. Ya, itu ada behavior. Sip. Inside there. And so you can... Dia awalnya di vendor ya? Ini apa nih? Papa. Loading PG. Mungkin karena anu itu loh, Pak. UI. Mungkin karena kita udah update di VMD. Dia yang lama nih ya. Ya kita the next level of QBMD. Oh. Padahal yang buat dia nih. Oke, diambil apa nih? Kita cek. Each one of these modules basically is the code for each one of the widgets that's in the demo. Oh, jadi widget yang demo tadi tuh ini ya. Dalamnya. So I would say get familiar with the demo app and be thinking, okay, what do I want to use in my app? Say you want to use a chip, like I said. Chip, ya. Then you look here for, like, ada chips. Chips. Nah, nggak ada. Oh, ada. Nah, ini aslinya, ya. Jadi, struktur apa, codingnya itu seperti ini. Ya. Usage. Ini ada label copy, color, icon, mirip CSS deh. Ya. Mirip CSS. The user function take to argument the object and the text of the chip. Eh, kok bisa jalan sendiri? Kita coba, mudah-mudahan nggak crash kayak tadi. Python, apa ya? Apa tadi? Main PY, Pak. Main PY. Main PY. Nggak perlu titik slash ya. Ini kalau kita edit langsung teredit nggak ya? Nggak, Pak. Oh, saya tadi coba ganti warnanya nggak bisa juga. Jadi gimana caranya supaya biar ganti? Nah, itu saya juga nggak tahu. Oh, belum tahu juga. Oke, kita berarti bebek harus nonton. Bebek aja nggak ada, Pak, di situ. Apa? Codingnya bebek yang warna merah itu kan duck tuh. Mana? Duck. Kan sebelahnya coffee itu kan ada duck tuh. Itu nggak ada codingnya, Pak, di situ, Pak. Ini tidak ada duck. Nah, ya. Aneh ya. Tuh. Matiin dulu aja. Ya. Kok ada city? Ada city, padahal nggak ada city tadi. Ada earth. Ada city tadi. Oh, ada. Ada earth? Ada, Pak. Ada. Okay. Stop high. So if I open that up, there's really good documentation on all of this. It tells you who did the code, of course. Thank you, Ivanov Yuri. We appreciate your effort for sure. Oh, yang so you can see, all right, this was designed to the material design standards. Here's an example. There's an example in every single one of these files on how to use these widgets. So basically, this is how I had to teach myself. So before I get to, you know, a video for your widget that you want to use, this might be how you have to learn it. Okay, so basically we see
in this example, MD chip, that is the name of the widget. So I would want to do this, import MD chip into my project. And then I'll just do some searching. What's going on here? I'll do some searching. Okay, let's look for MD chip. Okay, so here it's being used in the example. So MD chip has a label, a color, icon, and a callback. So basically, okay, that makes a lot of sense because it looks like we have a label in the chip and it's colored something and there's an icon here. The icon refers to a coffee icon. The layout chip coffee dark earth. Kalau coffee tadi bagian atas, Pak. Di bawahnya nggak ada lagi ya? Kalau di bawahnya tuh, anu, paling terakhir tuh yang bagian earth itu. Strukturnya beda ya, Pak? Sudah, Pak. Beda ya. MD chip. Ini Mas, ini kan cuma, ini kan komentar ya, cuma nggak dibaca program kan ya? Ini nggak dibaca program, choose chip ya, yang Earth Base Facebook, berarti di bawah kan ya? Nah, mulai dari import ini programnya dia, ya kan? Builder, ini komentar. Jadi sama seperti apa double slash ya kalau di JavaBase atau si base program kan double slash. Berarti nggak kebaca ini ya. Ini nggak kebaca. Mulai dari sini. Terus mana? Kita lanjut aja deh. And then a callback. So basically, when I press it, callback is the function that's called. Okay, so you can see, basically, we'll look further. So okay, searching MD. Kemungkinan itu, ini kosongan ini. Ya, sedangkan dia manggilnya itu di demo kan, di demo kitchen sink. Kita lihat di dalamnya. Di main PY mungkin ya. Saya coba ya main PY-nya kitchen sink. Apa tadi? Kita search aja. Chip, Pak. Oh, chip ya. Nol reset. Nol. Bisa. Mana dia bawa lari? Di lip TV ini kayaknya. Ya ini chip TV-nya ini. Kafe ini kayak CSS-nya ya. Kita coba ya. Chips. Kemudian nih kan copy dark earth, kita coba ganti ya, copy. Nah, copy ya. Oke, itu kan di main PY nya di sini aja kita buat sini aja lah. Python main titik PY. Ah iya Pak, baru ada Pak yang bebek-bebek segitu. Oh, iya. Ah jadi kok. Oh gampang berarti ya. Gampang. Jadi yang dia mau jelaskan adalah ini KVMD yang iya, yang ini yang kita copy. Jangan semuanya. Ya, berarti KVMD yang ini aja yang dibawa kemana-mana ke setiap project ya.
berarti kalau malam BPM-nya adalah yang di atas tuh. Di atas ya. Berapa ukurannya? 100-an dong ya. 100-an juga ya. Oh, 4 mega. Bang. Nah, 4 mega. Oh, lumayan. Ya, itu karena isinya macam-macam ya. Sama dia setup sepertinya men-setup apa? Membaca, menambahkan di Python itu library-nya supaya membaca .cafe ini loh. .cafe ini adalah tambahan di QV-nya. Ya. Ini sama seperti CSS-nya ya. Kalau template. Ah, template. Jadi ini yang kita ubah-ubah. Template tapi kosongan. Jadi tinggal isi. Mungkin seperti itu ya, apa? Bootstrap. Ya. Nah, tetap fungsi. Tinggal dikasihkan apa? Modul-modul transaksionalnya. Tapi kalau belajar sendiri, ngikutin contoh ya apa juga enak. Enak belajar sama-sama kayak gini. Python. Terus main. Tapi intinya kalau mengprogram itu, karena bahasa itu kan macam-macam ya. Saya sejak kuliah belajarnya mulai dari Pascal sampai berbagai macam jenis basic ya. Ada yang kalian dengar mungkin hanya Visual Basic ya. Ada yang namanya Dart Basic. Terus macam-macam lah gitu. Tapi sampai ke Java dulu nggak ada tampilan visual. Jadi bikinnya itu kalau pas belajar di kuliah itu saya diajarin pakai Notepad gitu ya. Sama bermainnya di CMD gini. Bahkan lebih parah harus setting class path dan lain-lain itu manual Java. Sekarang udah enak tinggal install. Jamannya Windows 8.6 atau XP Pak, Bapak dulu kuliah Pak? 98 sama XP. Saat saya beli komputer ya, enggak, laptop itu kan barang mahal tuh, paling dosen. Iya Pak. Dosen uang yang punya. Mahasiswa beli komputer, harganya paling murah dulu saya beli itu 4 juta. Kalau Pentium 3 gitu ya. Itu 5 juta, 6 juta. Layar tabung ya Pak ya. Layar tabung. Itu kalau mau demo program ke kampus itu bawa PC masing-masing. Saya kan satu angkatan sama Pak Agung ya. Kalau Pak Agung nggak cuma bawa PC, soalnya kalau bawa PC kan ngantri layar lagi. Pak Agung bawa layar tabungnya, jadi PC sama layar tabungnya dibawa. Itu kalau mau demo niat kuliah itu. Nah, tapi seneng karena ngerakit sendiri kan gitu. Ya itu. Susah-susahnya zaman kuliah tuh jadi cerita lucu di zaman nanti. Padahal aslinya nangis-nangis itu. Iya. Oke, ini ya, kopi, bebek, bumi sudah saya ubah. Baru ngubah doang, ya kan? Sekarang cara memanfaatkannya gimana sih? The chip. Okay, jadi okay. Yang dia ceritakan ini adalah modul itu yang harus dikopi okay, like ke setiap project yang 4 mega doang widget. Gitu ya. So, in case you really want to change an inherent attribute of the property, it won't, of course, it won't follow material. Okay, saya lewat. So you can go play with the actual like base code of the widget. And then here, again, is more base code of the widget. So we see the MD chip is actually a box layout. Struktur, we use MD chip. You can probably understand what's going on here. Jadi saya lewat itu. But real quick. Most of them are named pretty well. So like buttons. Okay, here's a Python file called button. So you can imagine that all the buttons are in here. So kita lihat button deh. Button. Ini KPMD-nya. Yang demo mana? Maaf. Ya, silakan. Gimana? Lanjut. Kemudian di mana ya tadi? Aset kah? Lupa saya. Library.
library cafe. Ya, ini cafe. Sedangkan kalau di sini kafenya di mana di KPM? Ada yang bisa jawab enggak? Ini kan PY-nya aja nih. Ya, kalau di kitchen sink ini kan ada library cafe, file cafe ini loh. Nah, kalau di KVMD yang ini file cafe-nya di mana? Orang speaker Indonesia. Apa? Gak ada loh file cafe-nya. Jadi gimana cara pakainya? Gak ada pak, sudah cek satu-satu segala isi foldernya. Berarti kita harus nonton video selanjutnya ya, gimana cara pakai. Ini kan dia hanya baru menjelaskan, oh strukturnya begini. Okay, here's the example for buttons. Cara pakainya. And okay, looks like we can do icon buttons, floating action buttons, flat. Raise button, rectangle, flat button. Jadi kalau kita di mengcoding apa Python-nya harus import ini kan, gitu maksudnya dia untuk memanggil KVMD button gitu ya. Jadi ini sama seperti siapa itu ketawa sendiri. Okay, terus ini KVMD button dan lain-lain, berarti ini sudah jelas bahwa foldernya harus KVMD ya. Jadi kalau ada urutan di folder itu misalnya file kita adalah main.py Python, berarti ini ada folder KVMD, ini folder ya, harus satu tempat. Sama seperti ini mungkin, sama seperti sekarang kita ini. Ini ada KVMD-nya. Di sini harusnya ada di bawahnya, kalau saya buat ya, main PY di sini. New Python file apa main.py. Nih, bentuknya harus gini. Ya, baru ini bisa dijalankan. KVMD-nya juga berarti harus diganti jadi cafe semua lah, Pak, belakangnya, Pak. Enggak. Itu ada folder tersendiri. Sama seperti CSS-nya ya. Jadi bikin CSS sendiri gitu. Cuma yang salah saya tempatnya. Harusnya KV yang ini. Karena ini huruf besar kan. Jadi enggak seperti ini ya. Ini salah nih. Salah. Biar kalau ditonton ulang videonya nggak membingungkan. Ini saya delete. How to delete? How delete here? Save delete. Search in comment and string. Okay, delete. Langsung delete aja lah. Dah. Harusnya di sini. Ini KVMD yang harus di copy. Di sini satu folder kita buat misalnya Python file main.py. Nah, ini di sini harusnya. Karena ngambilnya KVMD di sini, jadi kalau mau import this KV, nah itu ya, kelihatan langsung KVMD titik keluar tuh, ya apa tadi UI, nah UI UX, tuh, ya kalau dia apa KVMD button. MD rectangle flat button. Oke, kita coba button. Enggak ada tuh. Kita jadi nyanyi. Aduh. Berarti larinya kemana? UI UX. UX
kita enggak. Nah, itu ada button. Ya kan? Berarti lain nih importnya. Tuh, salah. Ya, memang kayaknya kita harus nonton dulu sampai akhir. Eh, bukan begitu ya. Gimana komen di sini? Nah. Komen di sini gimana? Lupa saya. Memberi komen. Tanda petik 2 3 kali kayaknya tadi, Pak. Oh. Wah. Komentarnya ya. Komennya bikin bingung. Oke, lanjut ya. Oh, bisa pakai ini juga, bisa pakai apa? Tanda crash itu ya. Tanda crash ini ya. Nah, crash. Kena tipu. Crash titik 2. Apa crash titik koma? Titik. Ya, nampaknya titik gagal. Nah, gitu aja lah. Nanti kita lihat lagi. Coding. So there's all these options. So these are all the widgets, the button widgets that you can choose from. And say I want to look up MD raise button and how that one works. So I'll search MD raise button. And we'll look through. Okay, you can give it a text attribute. You can give it an elevation, which is like the shadow background on the widget. Opposite colors. You can change the background widgets. We're looking. Okay, you just the names aren't one to one with the files here. With labels that you have access to, attributes and functions. Widget. Okay, langsung ke 3 aja. Dia baru jelasin struktur codingnya kan. Kaget aku. Jadi itu. Mana nih yang ketiga? Ah, bukan. Hi everybody and welcome back to the next part in the tutorial here. This is going to be part 2 of the KVMD series. In this one, this is the start of a tutorial or a number of tutorials where learn to make beautiful mobile. Hi everybody, in this part of the series we will cover navigation drawer the MD navigation drawer. So basically this app is an example of what we'll do. So we'll have, I don't know, some app here, mine is just a button, and then on the side we'll have this menu that can slide in and out. Okay, so here we'll have like a button and an image and some text. So we'll see how all that works. Okay, so that is the motivation. So let's get to the code. So right now, dia pakai KVMD yang gede ya. Yes. KVMD image main cafe sama main PY gitu doang. Aku pakai KVMD yang paling besar yang 1 giga itu. Kita coba aja lah. KVMD-nya dia pakai yang ini, berarti di sini main.py gitu ya, main.py image-nya belum, main.cafe. Nah, ini filenya apa bentuknya, ini file biasa main.cafe gitu ya. File pattern X aja lah. Nah, sudah dapat. Ini saya hapus dulu semua supaya nggak bingung. Dah, main PY. Salah. Di sini. Lah. Cafe-nya kemana tadi lari? Pak, bisa diulang yang cafe-nya kah, Pak? Iya, ini saya mau buat cafe lagi. Apa tadi file biasa ya? Main titik cafe. Already exist tapi enggak kelihatan di mana larinya. Mana dong?
Padahal nggak ada. Nggak kebaca kayaknya. Tutorial 2 KVMD main titik ke di sini saya coba buat lah main titik KV. N.KV gitu ya. Dah. Di sini enggak tampil. Apa ini? Reload. Nah, jadi ya main titik KV udah tampil ya. Tapi bikinnya dari sini. Ya, kafe oke, image JPEG-nya nanti kita lihat image yang seperti apa dia pakai. Kita nonton aja 9 menit. Let's get to the contents of my folder first. So in my project, I've copied over the KVMD package like I showed in the previous video. And I just have my main.kv, main.py and this image that I'm going to use. Okay? So when you're making a KVMD app, the first thing you're going to want to do is add like a color theme to it, okay? Because a lot of the KVMD widgets look for this color theme. So we need to do from kvmd.theming import theme manager, okay? And now in our main app class, we will say theme CLS. Make sure you use this variable name, this attribute name, okay? Theme CLS. Is and we'll just put theme manager here, and we can play with the colors later. Tidak bisa nih. From KV app import app. From KV dot app. KV dot kok di main KV. Ah, from KV dot app, oh ada import app, oh bisa kok warnanya gitu, warnanya beda, warning unused import, oh importnya belum dipakai makanya dia jadi gelap. From kvmd theming, from kvmd dot theming import theme manager. Theme manager. Oh, ada. Oke, dia gelap ya dan dapat warning karena kita import tapi nggak dipakai ya di codingnya nggak dipakai. Class main app. Class titik dua, lalu tim CLS ini nggak boleh diganti katanya. Tim CLS sama dengan tim manager. Tim manager, tuh. Oh, pakai function nih, function berarti. Prosedur pas. Lalu main titik app run, main titik app run, tulisannya betul nggak run? Run, but this will just give us the default colors. So if I don't do this and I run the app, a black screen, okay. Black screen. So, kalau pakai, if I put this in there, now my app has been given color. Komennya cuma pakai gini ya. Oh, itu sudah komen dia ternyata. Terus bedanya dengan ini apa? Nanti tolong dicari ya. Ini warnanya hijau loh. Oh, sekarang saya tahu. Apa bedanya petik 3 sama begini aja? Ada yang tahu?
bedanya ketik tiga ini ya dengan ini. Bedanya tuh jadi ya kosong ya, memang kosong kan, putih nih tim manajernya. Kalau kita nggak pakai tim manajer ini, halo, jangan-jangan pada tidur semua ini. Halo Pak, halo. Halo Pak, masih ada, masih ada, masih hidup ya. Iya, gampang ya, kayak coding seperti puzzle. Team and the main color is white. Oh. Okay, so there we go. We've got a color theme in there. So now let's actually go to the KV code. Nah, KV code-nya. And let's get our, CSS, kan? Our user interface going. So the root widget of a lot of these KVMD apps is going to be something called a navigation layout. So to grab that from KVMD, we'll do import navigation layout. And then this comes from navigation drawer dot navigation layout. Nah ini yang agak repot nih. Okay. Karena nggak ada auto completion, jadi nulisnya harus lengkap. Kita coba ya di cvmain.jp titik dua. Ini nggak bisa nih, nggak keluar auto completionnya. Import tuh nggak keluar kan? Maka harus ketik navigation layout. Navigation layout kvmd dot navigation drawer. Navigation drawer kvmd navigation layout. Huruf besar huruf kecilnya jangan lupa ya. Yep. Navigation. Okay. So now I can use this navigation layout as my root widget. Okay. Now the navigation layout has two special widgets here, or two places to put a widget. So one, this will be your navigation drawer, which is that sliding menu, and then two is pretty much the rest of your entire user interface. So the first widget, we'll be using an MD navigation drawer. Okay, we don't need to import this because it was already, it's been included with this import. So down here, let's just put a button that says hey. Okay, like I showed in the example at the start. So this is kind of like my main app, and this navigation layout is basically just a container for my main app that lets me use this navigation drawer, which is navigation layout. Gampang ya. Layout nggak seperti bikin di Java gitu. Navigation layout, nggak tahu sekarang Java kayak apa sekarang. Saya udah nggak pernah coding Java. Dan sampai sekarang saya coding itu hanya PHP. MD navigation drawer. Navigation drawer. Saya juga lagi ngajarin mahasiswa yang manajemen itu nih apa button Node.js. Jadi anak-anak yang manajemen tuh belajarnya Node.js. Node.js kami masih belum belajar malah. Bang, makanya saya ajarin mereka itu daripada ngajarin CI, wah bisa meninggal. .js sama .java itu beda kan, Pak? Terusan CI beda kan, Pak? Kutik meter kan? Iya. Ya, kutik meter lebih enak kata saya. Iya, kutik meter. Kalau saya ngajarin CI, saya harus ngajarin ini basicnya mereka kan nggak ada komputer sama sekali ya, semester 1. Iya, manggil-manggilnya, Pak.
yang install exam, ya kan? Exam itu apa? Web browser itu apa? Entar, itu semester berapa, Pak? Semester 1 dan 3. Oh, ya wajar. Ajarin maklum, aja. Maklum. Jadi kalau Node.js itu sekali install udah tinggal pakai jalan, dia servernya jadi satu. Tapi yang penting bukan codingnya sih kalau mereka kan, apa algoritmanya kan, logika. Jadi belajar perulangan, belajar percabangan, if then else itu. Nulisnya juga mirip-mirip ini, bahkan Node.js tuh nggak pakai. Okay, so in my navigation drawer, I can do something drawer. Drawer. Go, and I can give it an image. So nah, ini let's use my image.jpg. Drawer logo, kayaknya saya harus kasihkan jpeg-nya dulu nih. Drawer logo. Dua. Oke, titik koma enggak? Enggak ya. Image.jpg kita cari yang bisa dipakai. Kan ada di sini nih. Di demo ada chatting aset. Nah. Dan ya. Ah, KVM di PNG aja lah. Ukurannya berapa? 82. 500. Dari ukuran kecil. Ah, Facebook aja. Nah, ini drawer lagi. Oh, enggak. Ya, tadi mintanya. Drawer logo kan? Drawer logo kan yang dia buat. Navigation, drawer logo. Ah, ini ada drawer logo nih, lumayan. Oke. Okay. Ya, drawer logo.png kita ganti di sini. Ayo CSS drawer. Jadi kalau mengcoding kuncinya itu adalah algoritma pemrograman ya. Jadi kalau mau ganti-ganti bahasa itu gampang aja, kayak karena sudah tahu konsep berpikirnya itu loh. So that's this guy. And actually, let's see what happens if I just run it like this. Okay. Oh, udah bisa dijalankan. Eh, belum. Oh, unknown class MD separator. So I have more navigation layout relies on something called the separator widget. So let's just go ahead and import that. Ah, MD separator. KPMD. Cards. MD separator. MD separator. Oops, you need that import in there. Okay, so okay. Now import MD separator. Dan saya ngoding kayak gini enak banget. Tapi itu juga enak saya pakai Node.js itu import MD separator. MD separator. Gak tau kalau apa? Laravel. MD separator BPM. Siapa yang pernah nyoba Laravel? Enggak pernah, Pak. Belum pernah. Tapi katanya Laravel lebih mudah daripada CS. Daripada CI. Enggak. Tapi lebih expert. Bohong, mudahmu itu. Enggak, temanku ada yang pakai Laravel. Ya, tapi kamu harus ada basic di CI dulu. Iya, ada basic di CI. Kata Pak Andri juga katanya PHP masuk Laravel. 16 Pak. Katanya Pak Andri kemarin katanya Laravel tuh lebih manggil-manggilnya lebih mudah daripada CI gitu loh Pak. Tapi ya gitu, harus ada basic CI-nya dulu gitu. Kita coba nih jalankan nih. Ini mainnya sudah benar nih. Kayak level 1 tiba-tiba ngedungeon di level 60. Ambiar dipukul habis. ada yang salah. Unable to import packet KVMD navigation drawer. Mana itu? Navigation drawernya salah, KVMD ini nggak bisa. Navigation layout. Berarti ada yang salah.
navigation layout KPMD navigation drawer navigation layout sudah benar. Ayo kita lihat. Now if I run it. No, dia bisa. Okay, so wah, ini pembohongan publik. Window dari main window dari apa namanya ini PCAM-nya dikecilin Pak, abis itu dilihat sama anunya Pak, dipasin sama YouTube ya Pak. Gimana? Oh, ditarik ke bawah. Nah ya kan bisa tuh Pak. Yang iya. Oops, we need that import in there. Okay, so now if I run it. Enable to import packets, ini kita copy paste. Pokoknya tanya Google aja. Ya. Selamat, Ton. Ya, stuck over. Mesti sampai itu sama tuh. Yang dibuat juga sama. Nah, ini. Include this NKV file instead. Yang mana? And include this in the main file from nambah ini lagi pakai card tambahin sini include this in KV file instead. Oke, in KV filenya ini kan sekian ini ya. Navigation, KVMD, navigation drawer, navigation layout ini sama. Loh. Input MD setup router card. Bisa gini sih. Oh iya benar. Oh iya salah. Apa ini perlu gini enggak? Itu kan separator, Pak. Apa? Itu kan separator, Pak. Tulisannya diganti, Pak. Separator, Pak. Yang di mana? Atas, Pak. Yang di atas? Ini? Iya, Pak. Itu kan yang di copy Bapak kan separator, Pak. Yang di atasnya itu separator. Astaga, iya. Itu sama lagi Pak, yang di MD yang terakhir ya Pak. MD? Ya itu. Separator yang charge. Mana separator? MD, oh iya. Iya itu Pak. Mantep. Siapa? Norman. Wow, sekalinya langsung memecahkan yang masalah. Yang bikin nip sekalinya Norman. ada yang salah. Apalagi ya kira-kira. Enable to import package navigation drawer navigation layout. KVMD navigation layout yang ini ya. Ini buat apa sih? All widgets that usually use KV lang are automatically added to vector. You don't need to import them. Remove all your import. Wih, kok malah remove your import. Maksudnya apa sih? Gak aja lah. Run. Malah hancur. Tadi nggak pakai pagar sih Pak, tadi Bapak pakai pagar sih Pak. Gak usah pagar ya? Ya Pak. Pagar tadi. Otomatis ke save nggak Pak datanya Pak? Makanya nggak tahu juga. Ah beda lagi tuh. Sama aja.
Over the control S, Pak. Ini langsung ke save apa gimana ya? Coba lihat sih. Coba di control S aja dulu. Control S sudah dari tadi saya control S. Kita buka di notepad aja. Oh sudah ini. Langsung ke save ya. Ya. Nah, kita ikutin aja dulu videonya. Kalau nonton setengah-setengah tuh memang begini. Oke, okay, so I have to... Oh. Dia udah selesai. Alright, and this is just... It's not fun. Sudah it's selesai dia. Kind of roar. Pasti ada jawabannya. Nah, selalu ada jawaban kalau Google ini. Hello, I still can't figure out how to get navigation driver icon button to have custom icon, Also, let edit the navigation driver V in my computer. Waduh, ini kayaknya berat nih. Coba nggak pakai custom icon ya? Masih nyambungnya di situ aja. Coba saya hapus. Masih di navigation layout. Apa tadi? Ini ya. Navigation layoutnya coba dihilangkan. Dan navigation drawer. KVMD, navigation drawer, navigation layout. Berarti di sini KVMD navigation drawer. Navigation layoutnya mana ini? Kita lihat komentarnya. Nah, it seems like they change the way navigation layout work. Oh, I still got error. Nah, sama nih. As I still not got it that what to do with the error enable. Persis ya. I'm facing the same problem here. Import, nah ini. Import navigation layout KVMD UIX tuh. Harusnya ini ya. Ah. Berarti semua UIX ini merubah nggak bilang-bilang. Wow. Wah, ya ini ya. Ya gini kalau yang buat satu orang tuh. Apalagi nggak bisa. Ini kayaknya ini.
apa lagi? IVMD, navigation driver, navigation layout. Ini bagian ini UIX saja di UIX ya. Oke, value error must inherit from PPMD. Grup besar kecilnya gimana, Pak? Pengaruh. Grup pengaruh ya, Pak? Ada yang salah kah? Value error. Kayaknya ada tuh, Pak, di main KP. KP. Di mana dia? Itu navigation drawer-nya MDN-nya tuh, Pak. MD navigation drawer pengaruh enggak, Pak? Yang mana, yang mana? Ini kah? Yes, di bawah navigation layout. N besar. Yang itu, Pak. Oh, ini. Yang di bawahnya, Pak. Navigation layout bawah, Pak. Navigation layout. MD ini tetap ini besar dia. Kita baca dulu aja, kita baca sampai sini. If you are using update version of KVMD, which I think you are, you don't need to import into mainkv file. If the problem persists, you need to look for the specific folder where the navigation layout class has been stored and use the path file instead. Filenya ini yang harus kita cari maksudnya. Berarti ini foldernya banyak. Ini salah masuk. Ini intinya nyari folder ya. Ini saya copy dulu aja. Masukkan sini. Ya. Pokoknya yang penting-penting dan akan dipakai kasih komentar. Nah, udah ini juga sudah jadi komentar kan dia. Terus ini larinya KVMD yang besar, ya kan? Import KVMD yang besar dot KVMD. KVMD yang kecil dot UX dot baru ambil ini. Navigation layoutnya gini kan. Navigation drawer, navigation layout. MDUX navigation drawer. Navigation drawer di dalamnya ini ada navigation layout. Ada enggak? Nah, ada dia. Berarti KVMD navigation drawer ya. Navigation layoutnya tulisannya gini, huruf besar huruf kecil. Nah, yang kedua navigation layout sampai di sini itu ya. Run. Finish. X mana? Error. App object must be inherit PPMD FMD. Ya, kita copy aja di sini. Nah, kan ada stack overflow ini selalu ada ini. For some reason I can get MD text field to work. Sama kan? Sama errornya. Insert. So
Apparently my issue wasn't with the text field. Dia jawab sendiri. It was team manager. So instead of ini, I supposed to use ini. Team manager plus main app MDF. Waduh. Jadi kayak gini dia. Plus manajernya ini. Tim CLS. Nah. Lihat dulu. Sama TV FMDF. Ya, dia nanya sendiri, dia jawab sendiri. Ya, kita buat ini aja dulu ya. Ini dikasih gini dulu kan. Nggak bisa. Kalau ini dihapus, jalankan. Apa yang salah? Ini apa sih ya? Ah, jadi salah tuh. And the navigation drawer. Ada quote-nya nih. Nah, ini kan simple example. Ah, pakai ini aja ya. Simple example. IV-nya langsung di sini. IV-nya langsung di sini, dia nggak pakai menu file IV. Kita coba tuh mau ya, mau nih, cuma sekarang bagaimana menambah ini. Let extend. MD Navi Drawer is empty. MD Card Panel. MD Card Panelnya mana di sini? Ini saya copy dulu. Saya masukkan ke mana? Masukkan ke. Ada di tempat chat Pak. Di itu aja. Di mana? Saya bikin ini baru. Ya jadi. Gitu kira-kira kalau mengcoding ya, saat ketemu error pertama posting di mana tuh, posting di Stack Overflow. Ah, di Google pasti keluar. Nah ya, iya Pak. Kemudian dicari lagi kayak tadi kalau di YouTube
dari komentarnya bisa ya. Kalau bedanya komentar orang bule sama orang Indonesia di YouTube channel itu, kalau orang bule biasanya ngasih solusi ya, orang Indonesia biasanya jadi menghujat orang Indonesia. Iya. Kebiasaan ya. Iya. Tadi main TI apa aja? Main TI sama main kafe. Kita nambah, nggak tanya sekali nambah nih. Di mana nih? Menu item drawer list, item drawer. Di mana item drawernya yang ini? Itu ada di atas rupa item di mana ini ditaruh di mana nih ini ditaruh di mana item drawer ini atau mungkin paling bawah biasanya langsung jadi ya isinya. Nah ini langsung jadi. Kita lihat yang langsung jadi aja. Oh di sini, ini persis seperti CSS ya. Ini kita copy aja nih. Iya. Ini kan udah lengkap nih. Ya. Jadi ini importnya. Ini nggak perlu, ini nggak perlu. Dipilang. Jadi Slate satu out. Aja ya Pak. Import, iya jadi satu. Mungkin kelihatannya jadinya jelek ya. Nanti kita coba lagi gimana membuat file TV. Sebenarnya lebih keren sih. Jadi file TV-nya sendiri gitu kan ya. Screen satu, screen dua. Screen-nya ada di MD toolbar, kasih toolbar ini, title bisa diganti kan, terus navigation layout, screen manager, screen 1, screen 2, nah ada screen 1, screen 2, drawer, udah, kita coba jalankan, screen 1. Screen 2. Gitu. Screen 1, screen 2. Kok contohnya bagus hasilnya. Ini kan bagus jadinya nih. Hah? Ada beginian. Bagaimana caranya? Iya. Gak dikasih tahu caranya. Nah, kita besok kita explore ini membuat yang seperti ini ya. Kasih icon. Kemudian screennya ada banyak. Ya, kita buat besok seperti ini. Itu ya. Iya, Pak. Jadi ini tadi dia apa? Yang solusi dari video yang nggak bisa hari ini. The devs have made significant change to the widgets, so you better off following the doc. Ini doc-nya sih yang penting ini ya, doc ini. Makanya orang Indonesia tuh nggak pernah baca manual tuh kayak kita ini nih. Oh manualnya sudah ada. Navigation. Jadi tinggal copy paste. Thanks. Oke. Sudah semua. Berarti sudah terbalas semua ya. Sudah. Sip. Berarti untuk besok. Praktikumnya adalah kelompok ya, satu kelompok dua orang. Siap-siap membuat ini, terserah. Intinya adalah apa tadi? Intinya buatnya supaya ada icon, kemudian ada seperti ini ya, ada teks ini, ada icon. Kemudian kalau diklik ada screen-nya ada sesuai dengan jumlah menunya. Ini kan baru screen 1, screen 2. Ya, ini navigation drawer nih misalnya kita rubah namanya ya tadi. Navigation drawer lah.
navigation drawer dengan ini ya, title MD Turbo, misalnya apa ya, Bunda aja kok. Jadinya seperti apa? Ah, di sini dia berarti. Ya, berarti nama app-nya ini. Misalnya nama app-nya, nama app-nya adalah app lah. Bunda app. Kemudian screen manajernya, screen satu teksnya di sini misalnya home gitu ya, beranda ya, anggap aja seperti web yang kedua about beranda misalnya gitu ya. Alignnya center, makanya dia di center tadi, di tengah-tengah. Oke, run main beranda app. Screen 1 berada, screen 2 tentang unggah, berarti di sini ditulis screen 1 ini bisa kita ganti lagi kan. Screen 1 ini teksnya kita ganti beranda, berarti di sini cari gimana caranya kasih icon di sini. Ya, beranda terus di sini tentang run, cancel. Ya, sini bisa run kok sini. Tuh, beranda tentang ya. Oke. Besok membuat ini, dibuat temanya. Kira-kira mau membuat aplikasi apa kira-kira ya. Jadi setiap kelompok punya menu yang berbeda ya, seperti ini. Misalnya mengenai apa, terserah lah. Ya. Pak, kelompoknya pakai kelompok yang game kemarin aja, atau ya, bikin lagi, Pak? Bikin lagi, satu kelompok dua orang. Supaya banyak kelompok. Ya. Iya, Pak. Ini tujuan kita nih, sampai ada, kalau bisa ada foto nih. Ya. Saya juga ikut. Ada pertanyaan sebelum kita selesai? Ada, Pak. Jadi itu harus install itu lagi ya, Pak? Apa tadi, Pak? Yang warna hijau itu, Pak. PC apa itu? Yang hijau. Oh, ini. Ya, iya, iya, Pak. Betul. Apa nih namanya? Ah, V-Charm. Oh, V-Charm. Iya, Pak. Sebenarnya kita harus download lagi, Pak. Kami ini, Pak. Ada downloadnya, Pak. Ada sih kalau mau di kampus mau enggak. Picam, picam ini lumayan nih, berapa giga ya? 200 mega. Minta aja. Minta mau. Tapi minta, sementara enggak pakai ini juga bisa pakai iya, apa adanya. Notepad. Pakai yang lain bisa kok, Pak, tapi enggak ada nama apa namanya? Enggak ada terminalnya di bawahnya tanda, Pak. Iya, jadi terminalnya pakai itu. Pakai apa? Gak, jadi nggak harus picam ya, karena ini masih project sederhana banget, jadi nggak terlalu banyak filenya kan. Yep. Enaknya Python itu gitu, yang powerful tuh Pythonnya, bukan IDE-nya. Kalau apa tuh, ini CMD ya. Kalau Android Studio yang powerful Android Studionya, gitu kan. Nah, ini saya nggak pakai picam ya. Saya langsung di sini nih. Iya, Pak, coba. Nah, ya kan? Jadi bikinnya pakai Notepad++ juga bisa. Saya install Notepad++ nih ya, misalnya Notepad++. Dompet ulun mana yuk? Iya, Pak. Nah, nyari dompet. Bisa. Nah, tampilannya sudah bagus kan? Karena ya, saya install plugin Python. Gitu. Jadi ada plugins-nya nih. Open plugins folder, jadi install, cari di Google ya, untuk bisa dia menampilkan warna-warna Python ini loh. Ini juga bagus nih, ringan kan. Jadi kalau menjalankan ini juga bisa kok disetting jadi run ya, run. Nah, tinggal tulisannya apa, Python di sini. Ada cara settingnya, saya belum selesaikan. Jadi
piton ini tinggal di run jalan. Anggap nggak usah pakai notepad, terus pakai notepad biasa ya. Saya buka di sini. Jadi bikinnya pakai, cuma enaknya kalau notepad plus plus bisa dikasih warna itu kan, jadi dia tahu bahwa kita pernah nulis. Nah, ini saya jalankan. Ton n titik py tuh ya, sangat ringan ya. Jadi mantap, Pak. Tidak harus tidak harus pcharm ya. Cuma kalau pcharm ini kelebihannya auto completion itu kan, kalau saya klik nah kontrol sama spasi kan keluar nih ya foldernya, itu bedanya. Tapi bisa juga disetting di Notepad++. Tapi kalau mau simple aja, karena kita kan projectnya masih project sederhana, itu ya ini ada error ya. Oh ini masih jalan. Ini ada error ya. Gitu deh. Ya, ada pertanyaan lagi? Jadi ini powerfulnya di sini ya, CMD aja mainnya. Tes. Bapaknya, ini sudah tuntung kah? Sudah Hamka lah. Kita ini anu lagi, sebuting lagi. Sudah makanya nih, sudah nih. Sudah loh. Ini hilang bapak nih. Mati loh, lek. Sebutingnya Pak Depi, ha? Hah? Pak Depi. Sudah Hamka lah. Lepam aku. Bu. Hey, di siapa tuh jerama tuh orang itu? Dua. Itu excitement-nya tuh jar sidin yang menilai ya, menilai keaktifan. Tapi kalau tahu juga nih. Siapa tahu kan. Oh iya, ada trading tadi lo. Yang ditanyakan Bradik tadi, question Bradik. Halo. Halo Pak. Internet saya putus, internet saya putus nyambung. Kita selesaikan sini aja ya. Iya, tiba-tiba tanda ya, pun. Iya Pak. Oke, sampai ketemu besok. Tugasnya ingat ya, kelompok yang tadi ya, sampai di sini. Pak, untuk kelompok yang besok gimana tuh Pak? Yang 5 orang kah apa yang 2 orang Pak sebenarnya? Dua orang. Ya. Jadi kelompoknya sekarang semuanya berdua. Oke. Okay. Ada lagi? Sip ya. Sampai di sini ya. Norman, bikin video di channel Norman. Untuk uploadan Pak. Tutorial Pak ya, tutorial. Iya, nanti kita like sama-sama. Iya. Oke, sampai di sini ya. Yang lain juga mumpung kuliahnya online sekalian aja bikin tutorial kan. Iya, apalah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.